Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Berita 1. Pemirsa, orang tua ZA, perempuan diduga teroris yang tewas saat menyerang Mabes Polri, mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Keluarga ZA datang dengan kawalan ketat petugas kepolisian. Orang tua ZA datang di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Setibanya di RS Polri, keduanya langsung menuju bagian administrasi forensik RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pendataan. Tidak ada komentar yang dikeluarkan oleh dua orang anggota keluarga terduga teroris. Sebelumnya, jenazah terduga teroris pelaku penyerangan Mabes Polri tiba di RS Polri Kramat Jati pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat menggunakan ambulan tim DVI. Siapa? Jalan. Bu, tadi sebelum pergi bilang apa, Bu? Anaknya, Bu. Langsung dari rumah ya, Bu? Dari Bu, langsung dari rumah tadi ya, Bu? Iya, Bu. Iya. Oh, dari langsung dari rumah. Keluarganya, Bu, Pak. Bapak dari langsung dari rumah, Pak, tadi, Pak? Iya, Pak. Oh. Ya. Cukup. Minta dengan staf yang kita ada Jalan. Bu, tadi sebelum pergi bilang apa, Bu?